di media sosial beberapa foto yang memaparkan daging katak dijual secara terbuka di bahagian makanan laut dalam sebuah pasaraya terkenal di Selayang. Pasaraya terbabit didakwa tidak sensitif apabila mencampurkan bahan mentah halal dan tidak halal di dalam satu bahagian. Susulan dari itu, pengadu telah membuat satu laporan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenai isu tersebut. Menurut kenyataan KPDN Selangor, pasaraya terbabit mendakwa terdapat kesilapan berlaku di peringkat pengurusan dan pekerja dan situasi itu disedari segera oleh pihak petugas. Difahamkan petugas pasaraya telah mengalih keluar daripada tempat jualan makanan hasil laut dan diyakinkan tidak berlaku percampuran dengan makanan laut lain. Ia juga bukan untuk dijual tetapi adalah pesanan peribadi daripada pemilik pasaraya untuk kegunaan luar. Pihak pasaraya menegaskan tidak pernah membekalkan makanan tidak halal di pasaraya terbabit. Justru pihak KPDN telah memberi amaran agar pasaraya berkenaan lebih berhati-hati dan sensitif dengan pembekalan barangan yang dijual kerana premis itu turut menjadi tumpuan pengguna beragama Islam.